Ya selamat sore Metro Mas. Pawai lagi ya. Dalam rangka bulan kitab suci. Foto dulu lah. Ini ada Forkopimda ya. Ada Pak Kapolres, ada Bu Wali Kota juga ada. Mereka berjalan semua ya. Dalam rangka hari kitab suci ya. Bulan Kitab Suci Nasional 2019.
Sorry, Taipei, thank you. Banyak terobong drumband ya. Belum, dia belum jalan. Bang, siap. Iya, Bu. Nih, ibu-ibu cantik nih, Metro Mas nih. Tuh. Iya, singkong. Ini ada gelap nggak ya? Gelap nggak videonya, netizen? Enggak ya? Kalau ini terang enggak? Terang. Jadi kegiatan ini bulan kitab ya, bulan kitab suci dari umat Kristiani, saudara kita. Jadi mereka pawainya sore hari. Kalau tadi pagi sudah umat muslim satu muara, nah ini saudara kita yang umat Kristiani juga merayakan hari kitab suci, pawainya sore hari. Tadi udah dibuka oleh Wali Kota Singkawang dan Wali Kota Pendopinda ikut berjalan juga dari Star. Ini saya nggak tahu di mana ini.
Bruder kayaknya udah lewat lah ya. Tuh, bulan Kitab Suci Nasional. Aja orang ini ternyata orang lagi pawai itu, nah potong-potongnya itu, nah ini juga nih. Orang lagi pawai pada masuk semua motornya. Ayo Bu, maju Bu, maju Bu. Bentar ya, deh ya. Bentar ya. Bentar ya, bentar ya. Ayo ayo Bu, ayo Bu, maju Bu, ayo Bu, maju Bu. Iya. Ya. Hai. Tuh, tuh. Ya ini adalah dari multi etnis ya. Multi etnis. Sana. Ini olahraganya. Ada infonya. Sampai 8. Nah, ini adik-adik kecil kita ini. Lewat jalan Kalimantan enggak saya ini terus langsung saya enggak tahu rutenya karena saya enggak update ya. SMP Pengabdian ini dalam rangka bulan kitab suci ya. Jadi cantik nih. Ada Dayak, Tionghoa, ada Jawa lagi. Ya, bulan Kitab Suci Nasional Mitra Roma. Ini pawainya.
panjang tuh ya. Ini dari sekolah-sekolah panjang. Iya. Saya ini banyak yang kenal ya rupanya. Banyak yang kenal sama saya ini Mitromos tuh. Ini adik-adik sekolah kita, mudah-mudahan generasi-generasi mereka dapat menggantikan kita, generasi-generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, mudah-mudahan mereka kelak besar nanti dapat membahagiakan Indonesia, dapat membanggakan Indonesia. Generasi muda, generasi-generasi mereka ini dapat mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi yang mereka capai. Mudah-mudahan, amin, amin. Ini rute masih panjang. Nah, ini fans-fans saya ini. Panjang sekali juga Mitromos ya. Ignatius, iya. Pawai bulan bulan kitab umat Kristiani. Kitab suci ya. Pawai kitab suci nasional 2019.
ibu-ibu cantik ini lab juga nonton anak-anaknya. Jadi sama-sama nge-lab. Nggak bawa monopod nih, nggak bawa tripod. Mimi, ayo Mimi. Ya terputus ya Mitra Rumus ya. Jadi kegiatannya saya ulangi, hari bulan suci, hari kitab suci nasional ya. Jadi ini pawai hari kitab suci nasional 2019 kota Singkawa ya. Jadi ini pawai umat saudara kita, umat Kristiani. Mereka sore hari tadi, pagi hari kita sudah pawai satu muharam dari umat muslim. Pagi hari, nah sekarang lanjut umat Kristiani pada sore hari. Inilah Singkawang. Singkawang ini kota yang tertoleransi di Indonesia ya. Jadi kegiatan satu hari mau 3 kali, 4 kali pun kita gak berbatasan. Masyarakat tetap mantap dan luar biasa. Iya kak. Saya pun nggak tahu kenapa saya terkena sampai ke Taiwan. We'll be right back.
Bang, siap. Makasih banyak. Sukses. Oh, masih panjang juga meter rumah ya. Masih banyak sekali ini kayak. Kayak ini sama kayak tadi ini. Ekor ketemu buntut kayak ini karena cukup panjang sekali. Kota Singkawang keren, iya. Kota Singkawang kota paling keren. Nah, Han. Ini anak saya ini ikut nonton pula adanya. Aduh, anak saya. Apa bobok tadi ini? Ya sini ya, ambil kami maju-maju. Karena habis ya, ini udah nonton nih. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Mau bikin anu gak om? Ya bu. Habis dah tuh. Tuh. Udah habis dah. Udah yuk. Ini auto tank aja lah. Auto tank. Ya, Mitra Omas, dengan berakhirnya ambulan tadi berarti sudah berakhir pawai pawai Kitab Bulan Kitab Suci Nasional 2020 di Singkawang ya sudah berakhir. Tadi sudah ditandai dengan ambulan ya. Mitra Omas, nanti kalau mau lihat video lengkap ini masih bisa nonton di YouTube ya, nanti saya akan posting di YouTube ya, sekalian mencari dana buat bimbing usah. Terima kasih buat semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kota Singkawang yang aman, nyaman dan kondusif. Saya melaporkan dari Masjid Raya, nanti kita akan ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Umas Polres Singkawang.